rekaman mundur. Izin Badir. Pak. Pak Gabit, kanan Pak Gadit. Pak Gabit. Pak. Yaitu dengan cara memepet korban, kemudian mengambil tas dari korban dan menjatuhkan korban, sehingga korban menderita luka. Selain barang-barangnya dirampas, yang bersangkutan juga melukai korban dengan cara mendorong atau menjatuhkan korban dari motornya. Mas, terhadap 4 tersangka ini sebenarnya masih baru kita amankan tadi pagi. Kita masih melakukan pengembangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabit Humas itu sementara masih data awal. Ya, kita akan kembangkan lagi terhadap 4 tersangka. Terhadap saudara ONS, ini kita masih belum mendalami. Tapi ada beberapa diduga TKP yang terlibat yang dilakukan oleh saudara OS. Sementara saudara CB, Garis Bronson dan kawan-kawan, baik Arianto maupun Supriyadi, ini sebagian ini mereka adalah residivis. Ya. Di kasusnya terhadap Garis Bronson sendiri tahun 2019 itu sudah vonis. Hanya saja ada beberapa TKP yang terkait. Ya. Jadi kalau sudah dikoordinasikan oleh rekan-rekan di wilayah, baik Polresta dan Polres di wilayah Polda Kebri, ini diduga ada beberapa kaitan yang khusus memang spesialis cara mengambilnya adalah dengan melukai korban dan menjatuhkan korban, paling tidak minimal korban terluka. Ya. Jadi dari TKP khususnya kayak seperti saudara Arianto alias Sony ini atau alias AT ini, itu sementara baru 4 TKP ya. Ya, di Legenda Malaka, Simpang Tuda, Botania 1, Tiban, Kecamatan Sukupang. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lain yang dilakukan oleh saudara AT. Ini masih dalam kembang, ya, dalam pengembangan gitu. Bagian besar yang sudah kita dalami rata-rata tempat yang sepi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita. Ya. Yang ketiga tentunya adalah masyarakat yang lengah, ya. Lengah dari mereka kata, di saat menggunakan kendaraan bermotor, terkadang masih menggunakan handphone. Dan itu yang menjadi prioritas mereka untuk melakukan tindakan kejahatan kekerasan dengan melakukan perampasan terhadap barang yang digunakan oleh korban. Kita sudah menelusuri dari TKP yang diakui oleh saudara AT dan saudara CB, sebagian besar ada wilayah-wilayah yang memang sepi dan jauh dari pemukiman. Ya. Kita sudah mengkoordinasikan dengan seluruh wilayah, ya, untuk benar-benar mengungkap dan saling mensinkronisasikan, ya, penegakan hukum terhadap kasus begal ini yang sudah cukup meresahkan. Jadi kami tidak segan-segan sekarang, kalau ada di wilayah terjadi lagi kita sikap. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Direktur Kriminal Umum Polda. Hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan hari ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa hadir untuk mengikuti. Kami langsung saja kami sampaikan bahwa keberhasilan dari Brimob Polda Kepri terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini TKP-nya itu berada di wilayah Lubuk Baja, Kota Batam, tepatnya di Jalan Bunga Raya dekat food court utama. Kejadian pada hari
hari Sabtu kemarin, tanggal 5 Juni, sekitar pukul 23.00. Adapun yang menjadi korban adalah suami istri, yang pertama berinisial H, beralamat di perumahan Baloy, Balai Indah, Kecamatan Ubaja. Kemudian istri. Adapun yang menjadi tersangka ada 4 orang. Kesemuanya, yang pertama adalah CB alias C. Ini beralamat di Bengkok. Kemudian AT alias T. Ini di Kelurahan Belian, Kecamatan Batang Kota. Kemudian SA alias A, ini di perumahan Grand Harmony, Batang Kota. Kemudian yang terakhir, berinisial OS alias O, ini di perumahan Cipta Garden, Kecamatan Sukupang. Bahwa sekitar pukul 00.30 diketahui ada informasi penjualan handphone yang ciri-cirinya mirip dengan barang bukti handphone milik korban. Kemudian tim langsung dan mengamankan tersangka inisial CB alias C. Dan pada diri tersangka juga ditemukan uang tunai sebesar Rp650.000. Uang ini hasil penjualan handphone milik korban. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap tersangka yang lain dan berikutnya mengamankan tersangka AT alias T dan tersangka SA alias A. Ini di Ruko Marbella atau tempatnya di warnet yang berada di Ruko Marbella. Dan pada diri kedua tersangka ini didapatkan barang bukti yaitu uang sebesar Rp300.000, satu buah sangkur berwarna berinisial CB alias C dan AT alias T. Ini melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara di mana tersangka CB alias C ini menggunakan sepeda motor kemudian menjambret barang milik korban. Sedangkan tersangka AT alias P ini juga menggunakan motor, ini melakukan pemantauan atau mengawasi dari belakang. Kemudian setelah pelaku CB ini berhasil mengambil barang milik korban, tersangka inisial CB alias C dan AT alias P ini melarikan diri dan menjual barang hasil curian kepada tersangka inisial SA atau S. 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan tindak pidana perdagangan 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ini adalah hasil pengungkapan subdit 3 di Reskrimum Polda Kepulauan Riau yang tadi pagi juga baru diamankan ke 4 tersangka ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelinci. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.